Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Irfan di Tenet Studio. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial cara membuat saklar otomatis dari relay. Oke, bagi Anda yang belum berlangganan dengan video saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, langsung saja. Oke, bahan-bahan yang diperlukan adalah relay 5 volt dengan 5 pin ya, 5 pin kaki ya. PCB yang berlubang. Resistor ukuran 470 ohm. Elko dengan 10 mikrofarad. LED warna hijau, terserah Anda mau apa, warna merah pun bisa. Kabel secukupnya. Dan charger HP dengan 5 volt. Oke, langsung saja untuk perakitannya. Oke guys. Ini ada kapasitor yang ada garis-garis putih, ini bertanda dia ini min ya, atau bagian negatif. Kita pasang di kaki satu ya, kaki satu input untuk input DC. Resistor tadi kita pasang kepada LED ya. Oke, langsung saja kita pasang di papan PCB ya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Yang udah saya resistor yang udah saya pasang dengan LED. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, langsung saja kita pasang kabelnya untuk keluarnya ya, untuk output. Mari kita tes untuk uji cobanya apakah berhasil.
Untuk hasil untuk pemasangan inputnya diusahakan yang kebalik, sisi negatif dan sisi positif. Oke, langsung saja coba kita tes apakah hidup. Oke, coba saya cabut casnya untuk istilahnya dia mati pemadaman listrik ya. Oke, ternyata berhasil. Apabila PLN mati, dia akan terhubung. Apabila PLN hidup, dia akan kembali lagi mati ya. Terhubung. Terputus. Terhubung, terputus. Oke, coba kita tes kepada LED-nya asli ya, langsung ke LED. Ini akan saya putuskan switch bawaannya ya. Akan saya cabut switch bawaannya. Coba kita tes apakah berhasil. Ternyata hidup. Ini dalam kondisi listrik hidup ya. Coba saya cabut chargernya. Oke. Listrik mati. Lampu menyala. Listrik hidup, lampu mati. Listrik mati, lampu menyala. Ini adalah rangkaian JT ya, layar JT. Apabila Anda ingin membuatnya, nanti linknya akan saya bagikan di deskripsi video ini. Oke, sekian video tutorial dari saya, Irfan Danik. Bagi Anda menyukai video saya, jangan lupa klik like dan share. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.